Apa kabar, bro? Oh, apa kabar? Betah nih di bumi. Ah, lumayan. Kok masih pakai helm? Helm? Ini topeng namanya. Oh, topeng. Emang apa? Ya kan kita harus mengikuti anjuran pemerintah, harus pakai masker. Oh, oke. Okay. Lepas dulu ya. Ini ya, masker ya? Iya. Oh, pakai ini ya. Oh, seperti ini ya. Tidak boleh terlihat mulut dan hidung ya. Oke. Okay. Harus ditutup. Harus ditutup ya. Oh, malu. Ya, oke, okay, baik. Ketemu lagi dengan Salman Daniel, Martian, dan saya, Kak Deddy. Ya, saat ini saya, makhluk bumi, mau bertanya nih, apakah pernah ada wabah di Mars? Oh, di Mars? Ada, pernah. Pernah kacau lagi itu. Namanya kita kena wabah penyakit tipok. Tipok? Iya. Yeah. Gejalanya seperti apa itu? Itu mereka sesak napas. Sesak napas? Iya, jadi mereka kena pneumonia, paru-parunya rusak. Mereka banyak yang meninggal. Oh. Karena kena pilus-pilus. Oh. Ya. Ya, banyak pilus-pilus di sana yang merusak jadi putih-putih paru-parunya. Kalau di bumi sih, pilus itu untuk makan bakso. Putih-putih oh. Juga warnanya. Oh gitu. Iya. Oh, di sana beda. Oh. Ya, pilus-pilus itu bisa merusak paru-paru. Merusak paru-paru. Ya, itu berbahaya. Ya, itu mau coba diatasi dengan berbagai macam cara, ternyata banyak mengalami kesulitan. Betul. Terutama di suku alkemi. Ya, karena mereka mau mencari bahan-bahan dari batu-batuan dan dari sungai, dari gunung. Ternyata sulit sekali yang dapat menghancurkan pilus-pilus ini. Tetapi kalau kami dari suku Magnesian, kami lebih siap untuk menghadapinya. Karena memang kami menjaga sistem imun tubuh dari suku Magnesian agar selalu kuat. Ya, dimana kalau sistem imun itu kuat, maka pilus-pilus itu mudah mati. Dapat dihancurkan sendiri dengan antibody. Ya. Tubuh di dalam tubuh Magnesian, antibodinya akan sangat kuat pada saat mereka menggunakan magnet sesuai dengan anjuran, terutama tiga magnet utama tersebut yang telah disebut di video sebelumnya, ya. Nah, tetapi kadang-kadang ada juga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk mengobati wabah di Mars itu, apakah cukup tiga titik utama tadi? Tidak, kalau untuk mengobati itu berbeda, ya. Itu hanya untuk mencegah. Jadi bagi orang-orang yang memang kuat dan memang tubuhnya normal, tidak memiliki penyakit dari nenek moyang mereka seperti kegulaan, ya, keasinan, itu ada penyakit-penyakit gitu tuh di Mars, ya. Ya, di Mars. Nggak tahu di bumi ada nggak tuh penyakit kegulaan yang mereka bisa kalau luka jadi bisa busuk, atau kalau keasinan mereka bisa tekanan darahnya sampai merusak pembuluh darah di otak. Nah, misalnya contohnya seperti itu, ya. Nah, itu mereka memerlukan treatment yang lebih. Nah, tetapi sebagian besar yang sudah menggunakan 3 buah magnet setiap malam, mereka tubuhnya kebanyakan mampu melawan tipok-tipok itu, ya. Penyakit tipok itu memang berbahaya, dapat menimbulkan kematian, tetapi asal sistem imun tubuh kuat, mereka akan dapat selamat dan bahkan mereka tidak sakit, ya. Misalnya sampai sakit pun ya mungkin cuma seperti batuk atau pilek, tidak sampai sesak nafas atau mengalami kematian yang tidak diinginkan. Yang putih-putih di paru-paru tadi? Ya, yang pilus-pilus itu. Yang pilus-pilus yang sudah rusak-rusakin paru-parunya tubuh Martian. Nah, bagaimana untuk pengobatan Martian yang sudah terkena penyakit tersebut? Oh, kalau sudah kena sakit, mereka sudah mulai menimbulkan gejala dari penyakit tipok ini, maka mereka menggunakan lebih banyak magnet lagi. Ya, tidak cukup 3. Jadi mereka harus menggunakan magnet sepanjang hari. Ada yang dipakai pada siang hari, ada yang dipakai pada malam hari. Jadi kalau dari jam 9 pagi waktu bumi, ya, bukan waktu Mars, kalau dari jam 9 pagi waktu bumi sampai jam 7 malam waktu bumi,
mereka harus menggunakan 3 magnet. Satu di sini, di tengah, 2 di bawah ketiak. Ya. Tetapi banyak orang suka sulit menaruh magnet di bawah ketiak. Dapat diakali dengan menggunakan duit kaisar. Seperti apa duit kaisar itu? Oh, duit kaisar itu adalah duit seperti ini. Ini ada muka kaisar ini, ya, kaisar Mars. Kaisar Mars. Ya. Huh? Saya nggak tahu. Yang ini terbuat dari besi. Jadi ada logam besinya di dalam. Kalau yang dari aluminium tidak bisa. Ya, harus koin seperti ini. Dan ini magnet, misalnya kita taruh di sini, tidak perlu kita tempelkan dengan suatu yang lengket, kita bisa taruh seperti ini. Jadi ada magnet di dalam, ada duit kaisar di luar. Atau mau ditaruh di sebelah sini, pinggir, kita tinggal pindahkan magnetnya di sini, taruh duit kaisar di sini. Ya, jadi ini bisa kita tempelkan di dalam sini dan taruh duit kaisar di luar. Ya, seperti itu. Ini ada magnet di dalam. Jadi magnetnya di sebelah dalam, duit kaisarnya di sebelah luar. Betul, seperti itu. Jadi magnet tidak harus selalu bersentuhan dengan kulit. Ya. Kalau dengan seperti ini jadi sederhana, kita gampang melepasnya juga. Jadi dari pagi hari jam 9 waktu bumi. Waktu bumi sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Itu menggunakan 3. 1, 2, 3. 3 titik. Ya. Sedangkan dari jam 9 malam waktu bumi sampai jam 7 pagi waktu bumi, kita akan menggunakan 5. 5 magnet yang digunakan, di mana satu di sini. Ini namanya TM1. Ya. Di liver. Lalu yang kedua di dada kiri kanan, karena penyakit tipok menyerang paru-paru, maka virusnya kita harus jagai biar tidak berkembang biak dengan magnet ini di kiri kanan dada dan di belakangnya di sini. Tepat di belakangnya titik ini. Oh, tepat di belakangnya. Ya, di belakangnya di sebelah sana ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan 5 magnet. 2 depan, 2 di belakang, dan 1 di liver. Itu kita gunakan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Dan hati-hati pada penggunaan magnet, tolong hindari yang namanya, kalau di suku alkemi ada yang disebut antibiotik, saya tidak tahu di bumi ada atau tidak. Ya, itu tidak dianjurkan untuk menggunakannya. Karena pada penggunaan magnet dan antibiotik terjadi kontraindikasi. Sistem imun yang digunakan untuk menghancurkan pilus-pilus malah menyasar ke antibiotikanya. Sistem imun menghancurkan antibiotika, sistem imun hancur oleh antibiotika, pilus berkembang biak dengan senang hati sehingga tubuh makin lemah. Ya, hati-hati dalam penggunaan antibiotika jika menggunakan magnet. Jadi semua orang bisa pakai? Apakah ada kondisi tertentu yang tidak boleh memakai magnet tersebut? Oh ya, ada. Yang satu adalah kalau darahan. Darahan tidak boleh. Darahan itu hanya terjadi pada jenis kelamin wanita. Jadi kalau mereka ada mengeluarkan darah, mereka biasanya keluarkan darah itu setiap bulan. Ya, satu bulan di Mars itu sekitar 56 hari. Ya, jadi setiap 56 hari mereka ada darahan, bulanan, ya, itu tidak dianjurkan menggunakan magnet. Karena kalau menggunakan magnet pada saat darahan, mereka akan darahannya akan jadi tambah banyak. Mereka akan jadi lemah, ya, terutama penggunaan magnet di daerah perut ini. Ya, biasanya kalau yang jauh-jauh dari daerah perut, itu lebih aman, seperti itu. Nah, juga untuk wanita yang sedang gendutan, ya, waktu mereka itu ada anak di dalamnya, perut mereka gendut, ya. Waktu mereka gendutan itu, pada awal-awal, itu mereka tidak dianjurkan menggunakan magnet karena takutnya mereka mengalami keguguran. Apakah penggunaannya sama untuk setiap Martian? Ya, sama. Tetapi tergantung juga di mana, kalau gejala-gejala yang timbul di orang tersebut. Jika gejalanya
cukup berat, misalnya terjadi demam, mereka selain menggunakan magnet, mereka juga harus menggunakan penghangat. Karena di Mars itu dingin, jadi kita harus pakai penghangat di dalam ruangan. Kita nggak boleh kedinginan, karena virus-virus penyakit tipok itu selalu suka dengan keadaan dingin dan kering. Ya, kita nggak boleh dingin dan kering sehingga menyuburkan perkembangbiakan virus tersebut. Jadi kita harus pasang penghangat kalau di sana. Jadi apakah semua Marsian sembuh dengan dari tipok ini? Jadi kalau hanya dengan menempelkan magnet ini tidak semuanya sembuh. Jadi kalau memang mereka memiliki penyakit nenek moyang, mereka kadang-kadang menjadi berat penyakitnya. Mereka memerlukan sesuatu yang lebih luar biasa dengan teknologi kami. Ya, kami memiliki teknologi yang disebut TE. Ya. TE itu Tesla Engine. Oh, kalau di bumi itu mobil Tesla Engine. Mobil? Oh, enggak. Di sana tidak bisa bergerak. Mobil kami berbeda. Kami terbang juga, semua? Terbang semua, ya. Tidak ada yang jalan mobil. Namanya beda, bukan mobil. Oh, ini Tesla Engine ini adalah tempat tidur. Oh. Ya. Bed, ya. Ya, jadi cukup orang tidur di Tesla Engine, mereka bisa sembuh dalam, ya, biasanya rata-rata 2 malam, 3 malam. Mereka tidur di situ dan mereka sembuh. Dan mereka biasanya terapi 3 kali 1 jam, lalu mereka tidur semalaman di Tesla Engine, dan biasanya ya dalam waktu singkat mereka bisa sembuh. Tetapi jika orang-orang yang sudah terlambat, yang mana saturasinya sudah di bawah 90, yang memerlukan oksigen, atau yang demamnya sudah terlalu tinggi sampai mencapai 40 derajat Celcius, atau setelah mereka minum obat penurun panas tetapi suhu tubuhnya tetap naik lagi dalam hitungan 2-3 jam, artinya mereka sudah mengalami pneumonia yang cukup berat yang disebabkan oleh virus-virus tersebut. Dan itu biasanya kami arahkan untuk ke gedung KESFAS. Gedung itu... Apa itu gedung KESFAS? Gedung itu buat yang merawat orang Martian-Martian yang sakit. Jadi satu gedung banyak kamar-kamar, mereka punya ranjang-ranjang untuk merawat orang-orang Martian yang sakit gitu. Jadi apakah semua ukuran dan model magnetnya itu sama semua untuk semua pengobatan Martian? Tidak, jadi tergantung ukuran tubuh. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, untuk dewasa, atau kalau ada yang kegemukan, nah itu berbeda-beda. Jadi untuk yang ukuran Martian normal adalah yang seperti ini. Magnet neodymium ukuran 25 mm x 5 mm dengan grade N45 atau lebih. Ya, lebih boleh, kurang jangan. Kalau untuk anak yang lebih kecil, akan berbeda juga. Untuk yang obesitas juga perlu ditanyakan. Kalau dia terlalu gemuk, tergantung gemuknya itu sampai seberapa gemuk. Karena magnet ini berbagai ukuran dan berbagai bentuk. Ya, itu harus disesuaikan dengan bentuk tubuh. Kalau mau tahu banyak dan lengkap, bisa bergabung. Kalau di Mars, kami ada aplikasi yang namanya Telegram. Saya rasa Telegram itu nyampe karena dia bisa berjarak jauh, ya. Telegram aplikasinya bisa di-download, nanti bisa bergabung di komunitas Magnesian para manusia Mars. Oke, terima kasih buat informasinya. Saya juga tidak tahu apakah bisa dipakai di bumi karena saya belum punya magnetnya. Nanti bisa minta dikirim mungkin dari Mars. Ya, bisa. Oke, salam sehat. Salam sehat.